Halo guys, welcome back again with me di Rain Studio Podcast di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Dan kali ini kita bakalan mengulas album dari salah satu band yang kemarin kita juga bahas ya, album keduanya. Sekarang kita masuk ke album ketiganya ya, kalau tidak salah, dari grup band Peter Pan yang sekarang kita kenal dengan nama Noah. Nah, yang kita bakal bahas ini yaitu album ketiganya dengan tajuk Alexandria yang rilis di tahun 2005 silam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar saya dan tim semakin semangat membuat konten olahraga, musik, dan lain-lainnya. Atau yang ingin follow-followan bisa follow sosial media kita, ada di @fajrin_baladewa dan Rain Studio 2020. Dan sekedar informasi, saya dan tim juga tengah menjajal di platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Linknya ada di deskripsi bila kalian penasaran dengan isi-isi konten yang ada di platform tersebut. Jadi kita mulai pembahasannya dengan intro openingnya dulu ya. Oke, check it out. Album Alexandria merupakan album ketiga Peter Pan yang rilis pada tahun 2005 silam yang disponsori oleh Excel, Axiata, dan Bebas. Album ini rilis untuk mendukung soundtrack film yang berjudul Alexandria. Di lagu ini memiliki 5 lagu baru, yaitu lagu Tak Bisakah yang merupakan lagu hit single di album ini, Jauh Mimpiku merupakan ciptaan Andika, Indra, Reza, dan Lukman, Langit Tak Mendengar yang merupakan ciptaan Lukman dan Aril, serta Membebaniku dan Menunggu Pagi yang diciptakan Aril dan Uki. Selain 5 lagu baru itu, terdapat ada juga 5 lagu lama yang diretek dengan versi terbaru. Dalam album ini, Peter Pan bereksperimen untuk membuat nuansa yang berbeda, yang bermaterikan 5 lagu baru dan 5 lagu dari album Peter Pan yang sebelumnya untuk meluncurkan album Alexandria ini. Peter Pan kala itu menggelar konser Menunggu Pagi pada tengah malam 18 September 2005 dengan penjualan sebanyak 1 juta kopi dan menjadi salah satu album terlaris di Indonesia pada saat launching album Alexandria ini. Namun sayang, keberhasilan album ini memakan korban. Andika dan Indra harus meninggalkan band yang membesarkan namanya setahun sesudah album ini rilis. Soal sampul album, Alexandria ini memiliki 2 versi. Kalau versi VCD atau album fisik menggambarkan tema graffiti, bergambarkan hati atau love yang di dalamnya bertuliskan sebuah nama yaitu Alexandria, yang merupakan nama salah satu karakter di film ini, yang usut punya usut orang tua dari karakter ini
terinspirasi dari nama sebuah pelabuhan besar di Mesir. Sedang tema graffiti ini diambil dari suatu pekerjaan salah satu karakter utama cowok yang bernama Bagas yang diperankan oleh Marcel Chandrawinata. Tak bisakah kau menungguku hingga mari dalam hidupku. Adapun tema warna ini mendominasi orange, biru, dan hijau yang merupakan dominan warna dari sponsor utama album ini yaitu Excel dan Bebas. Sedangkan album rilis versi digitalnya bergambarkan foto keenam personel Peter Pan dengan nuansa warna-warna gurun pasir gitu. Jadi sampul album ini memiliki dua versi, versi VCD dan versi digital dengan sampul yang berbeda. Oke, ada beberapa fakta seputar album ini yang berhasil kami rampung. Di antaranya album ini launching dan disiarkan di 6 TV berbeda, di antaranya SCTV, Metro TV, dan TVRI. Kemudian hit single Tak Bisakah sempat menuai kontroversi karena diciplak oleh musisi India yang bernama Pritam yang judul lagunya Kya Mujhe Pyar. Kemudian tema yang dibawakan dalam satu album ini juga sangat universal. Artinya tidak hanya membawa satu tema saja, dan lirik yang ditulis mempunyai makna puitis yang dapat dipahami semua umur dan di semua kalangan. Sebut saja lagu-lagu seperti Langit Tak Mendengar, Menunggu Pagi, dan Membebaniku yang cukup luar biasa. Dan yang terakhir, fakta kelima ya, di tahun perilisan album Alexandra itu merupakan tahun puncak karir Indra Suhendra bersama Peter Pan, sekaligus tahun berdukanya. Pasalnya, buah hati dari pernikahan pertamanya dipanggil Yang Maha Kuasa setelah berusia 1 minggu. Oke, itulah tadi seputar album Peter Pan ini. Untuk next videonya, mungkin kita bakalan satu-satu bahas lagunya yang terdapat di album Alexandra ini. Pantengin terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tentunya biar kalian bisa mendapat notifikasi untuk next videonya. Jadi yang ingin follow-followan juga bisa follow sosial media kita. Dan follow juga Spotify dan TikTok serta YouTube ya, untuk mendapatkan konten-konten yang menarik di berbagai platform. Oke, saya Muhammad Fajrin beserta kru yang bertugas undur diri dulu. Bye-bye.